Inovasi Gravisio Papa ini dilatar belakangi karena semua OPD yang ada di Padang Panjang itu sering juga mempublikasikan melalui berbagai media apa yang akan mereka perbuat dan mereka sajikan ke tengah masyarakat. Jadi dalam hal ini Dinas Kominfo membuat sebuah aplikasi Gravisio Padang Panjang, yaitu bagaimana mendesain secara baik sehingga begitu menarik di tengah masyarakat, dipandang oleh masyarakat, dan seluruh OPD bisa memanfaatkan aplikasi Gravisio Papa ini. Dan aplikasi ini telah berhasil memberikan kemudahan-kemudahan kepada OPD-OPD dalam menyajikan informasi mereka ke tengah masyarakat, seperti layanan baliho, spanduk di tempat-tempat acara mereka, begitu juga layanan tampilan di laman-laman media sosial mereka, itu dipoles sedemikian rupa oleh tenaga-tenaga ahli kita di Dinas Kominfo, sehingga apa yang disajikan oleh OPD-OPD yang ada di Padang Panjang ini sesuai dengan estetika, tampilan-tampilan, dan pokok intinya mendapatkan tanggapan positif oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Kota Padang Panjang. Apa-apa saja yang disajikan oleh OPD-OPD itu dipoles sedemikian rupa tadi oleh tenaga-tenaga desain grafis kita di Dinas Kominfo, sehingga ditampilkan seolah menuju ke suatu titik, yaitu titik keindahan. Titiknya ciri khas Padang Panjang, sehingga lebih menarik begitu melihat tampilan ini, orang tahu oh, ini di Padang Panjang, sekalipun OPD-nya berbeda-beda. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan OPD pemerintah Kota Padang Panjang dari inovasi yang dibuat oleh Dinas Kominfo Kota Padang Panjang.